Nabi AS menikahkan Uthman dengan putrinya Ruqayyah. Namun Ruqayyah meninggal dunia pada waktu perang Badar. Maka Uthman tidak ikut perang Badar, karena Uthman harus merawat istrinya. Kemudian Nabi AS menikahkan Uthman dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang kedua. Dikatakan yang pertama itu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum yang ketiga, maaf, kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mekah bersama 1400 sahabat untuk melaksanakan umrah. Akan tetapi orang-orang Quraisy menghadang Rasul SAW dan para sahabatnya, menutup jalan bagi mereka untuk masuk ke kota Mekah. Tidak boleh masuk Mekah. Akhirnya Nabi AS hendak mengirim sahabat untuk berdialog, berjumpa dengan tokoh-tokoh Quraisy, menjelaskan kepada mereka tentang kedatangan Nabi AS bersama sahabatnya ke kota Mekah. Yang mau dikirim Umar bin Khattab. Tapi Umar mengatakan, jangan aku Rasulullah SAW, jangan nanti malah ribut kalau sama aku. Terus siapa yang dikirim? Kirim Uthman bin Affan. Uthman bin Affan itu lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka. Subhanallah, ini Uthman bin Affan. Dikirimlah Uthman bin Affan. Sampai kota Mekah, ngobrol, dialog sama orang-orang musyrikin. Uthman pakai baju ihram seperti Nabi AS dan para sahabatnya. Ketika sampai kota Mekah, di dekat Ka'bah sana, orang-orang musyrikin bersepakat gak boleh tahun ini, sampaikan gak boleh umrah tahun ini, tahun depan berangkat umrah. Kita bikin perjanjian dan berangkat umrah tahun depan. Ketika sampai di dekat Ka'bah sana, orang-orang musyrikin mengatakan, Utsman, silakan engkau umrah. Ini tawaf engkau, sa'i selesai. Mumpung kau masuk di dalam kota. Dikasih kesempatan oleh orang-orang musyrikin. Apa kata Utsman? Gak mungkin aku tawaf di sini. Sampai Rasulullah SAW yang tawaf lebih dulu. Itu kecintaan Utsman kepada Nabi AS. Setelah agak lama, Uthman gak balik-balik, maka ada isu yang tersebar. Ini kalau bicara hoax ya mah, berita, dusta, isu, itu bukan baru sekarang adanya. Di masa Nabi AS sudah ada. Kenapa ada aturan? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Udah dibikin aturan, kalau ada orang fasik bawa berita kepada kalian, kalian jangan percaya serta merta kepada dia. Tabayyun, di cross check, dicari tahu benar enggak beritanya. Karena berita itu nyampe kepada Nabi AS dan mereka tidak bisa mengkonfirmasi. Karena Uthman ada di dalam sana, dalam, ya, dalam penjagaan atau dalam penguasaan orang-orang musyrikin. Maka Nabi AS mengajak 1400 sahabatnya untuk baiat. Kalau benar Uthman dibunuh, kita perang. Kita harus melakukan pembelaan. Mereka berbaiat untuk siap mati. Untuk siapa? Untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang informasinya disebarkan bahwa dia telah meninggal dunia.